What's up guys, aku Amara and welcome back to the channel. Hari ini aku nak buat cakap-cakap sikit pasal sebagai seorang videographer, sebagai seorang content creator, sebagai seorang YouTuber, kita banyak shoot, kita banyak file dalam komputer, save, shoot, save, lagi-lagi jenis macam aku ni. Aku jenis tak nak delete aku punya footage. Aku simpan aku punya footage dari 2016 or 2017 aku start shoot sampai sekarang. Macam mana cara aku manage aku punya storage, aku punya hard disk. Sekali shoot, busuk-busuk dalam 10GB, 20GB. Lagi-lagi bila dapat aku perlu shoot 4K. Ada jenis orang yang pakai NAS, dia buat satu external drive pakai network, dia sumbat banyak hadis dalam tu. Contoh, ada NAS yang support sampai 4 hadis, dia masuk 4 tera, dah 16 gig dalam tu. 16 gig, 16 tera. Tapi bila fikir balik, footage yang disimpan tu memang selalu pakai ke tak? Macam aku, yang aku selalu pakai, aku ada satu storage lagi untuk aku punya SFX, sound effect, aku punya intro ke yang meme punya clip ke yang aku nak untuk edit dalam setiap video yang aku dah pakai. Tu dalam satu storage lain, dalam hard disk lain. So dalam PC aku sekarang ada 3 hard disk. First, SSD aku, M2, tu untuk sistem dan program. Satu lagi, aku punya personal file, dokumen yang selalu kena akses tapi dia tak besar sangat file, dia tak makan space sangat. Contoh yang macam aku beritahu tadi dah, yang benda simple, contoh macam sound effect ataupun music yang aku akan pakai selalu dalam second storage. Third adalah aku punya footage-footage semua tu aku akan susun by tahun, bulan, hari ikut nama project. So senang aku nak review balik, aku nak tengok balik. Macam sekarang, PC aku sekarang ni dah full. Footage aku tu aku pakai 2TB. 2TB aku dapat pakai dalam 3 ke 4 bulan sebelum dia full. Tu depend lah, kalau banyak project, banyak shoot, lagi cepat lah. Bila dah full, aku cabut, aku ganti baru. Ni aku baru beli tadi untuk masukkan lagi. Kelebihan style macam ni, kau pakai dalam 2-3 bulan, lepas tu kau simpan. Bila dah simpan, dia idle, dia tak running, power tak masuk, dia tak spinning, so dia punya lifespan lagi lama. Dia lagi tahan disimpan, bila perlu correct balik footage lama, nak pakai hard disk punya dock bay ke, yang USB tu, ataupun nak cucuk ke dalam PC terus kan, tu terpulang lah set up PC masing-masing. Macam aku simpan terus sama mari. Contoh ni, 2TB lagi, ni 1TB. Semua ni ada lagi dalam hari, aku malas nak keluarkan semua. Ni adalah aku punya footage lama-lama. Bila pakai NAS, Network Access Storage, korang kumpul semua footage dalam tu, hard disk tu sentiasa running. Ada yang set up, 2 running, 2 backup. Bila backup, ganti hard disk baru. Tapi, apa purpose untuk sentiasa running macam tu? Bukannya korang sentiasa access file tu. So, better style macam ni, full simpan, full simpan. Ambil hard disk baru. Tak payah nak pakai NAS lah, nak buat server storage lah, apalah. Unless korang production besar lah, yang perlu multiple editor. So, advice aku untuk level macam aku lah, scale macam aku, kecil-kecilan je, production sendiri-sendiri, rajin-rajin lah tukar hard disk. Lepas tu, tapi masa simpan, make sure simpan tempat yang tak lembab, kering. Kalau ada dry box, bagus lagi. Aku belum ada dry box lagi. Aku plan nak ambil dry box untuk simpan aku punya hard disk semua ni. Itu saja video untuk kali ni. Sekali-sekala dengan aku cakap-cakap kan. Kepada yang belum subscribe, dipersilakan subscribe. Like, jangan lupa. Dan jumpa lagi di video akan datang. Ciao.